Ya, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Sur Gameplay. Pada video kali ini saya bakal mereview game Android, yaitu adalah game Truck Offroad. Apakah gamenya bagus atau tidak, jadi simak aja video ini sampai selesai. Nah, langsung aja kita klik tap the screen. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada setting. Setting ini kita bisa quality teksturnya ya, kita atur dari sini. Ada sound juga dan ada bahasa juga ya. Cuma ada dua bahasa ya. Langsung aja cobain start. Di sini saya kurang paham sini kenapa kayak gini ya. Ini kita select truck-nya, ini map offroad 1, map offroad 2. Oh, jadi kayak gini coy. Tuh ya, ini map offroad-nya kita bisa pilih-pilih. Saya mau coba yang ini aja ya. Nah, yang ini. Ini apa coy? Yang bawah ini. Apa ini coy? With load apa ini ya? Kita pre-ride dulu aja ya. Di sini ada garasi juga sih padahal. Jadi kita bisa ke garasi dulu. Nah, ini ya. Ini garasinya coy. Tuh. Kita bisa pilih kendaraannya di sini. Cuman di sini harus beli ya. Kita belum cukup uangnya untuk membeli kendaraan di sini coy. Jadi kita keluar aja dari garasinya. Di sini kita langsung aja start aja ya. Tapi gak bisa start coy. Karena kita belum pilih kendaraannya ya. Bentar. Kita beli kendaraan dulu nih harusnya. Kita beli yang mana ya? Kita beli yang keren aja coy. Ini aja ya. Atau mana ya? Kita beli truk coy. Ini ya, kita beli. Oke, udah terbeli ya. Kita langsung aja start gamenya. Daripada kalian penasaran seperti apa gamenya, langsung aja kita start ya. Jadi sebelum start kalian harus beli kendaraan dulu ya, biar kalian bisa memainkan gamenya. Langsung aja kita tap the screen. Ini gamenya dari ITS Studio ya. Oke, di sini kita udah masuk ke gameplaynya seperti ini coy. Kita coba gaskan ya, ini nggak bisa jalan. Oh bisa coy. Di sini saya tombol-tombol kayak gini kurang paham sih, yang di pinggir ini ada D, ada N kayak gini coy. Kayaknya R itu untuk mundur ya. Oke, kita coba ini apa coy? Oh ini 4x4 atau bukan sih? Kalau kayak gini 2x2 nih kayaknya. Kata sih kurang paham juga coy. Oke, ini seru sih, ini offroad coy. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini offroadnya mantap banget gila. Udah kayak aslinya aja tuh. Mantap ya. Ada jalan berlubang kayak gini coy. Ini ada tombol kamera apa enggak coy? Oh ini coy. Nih, ini untuk tombol kamera ya. Ada kamera interior juga. Ada kamera. Ini kamera apa coy? Ini kamera apa coy? Ini kayaknya kayak cinematic itu apa bukan? Gak tahu ya. Susah kalau gitu coy. Ini kamera dari pinggir kanan. Aduh, truk kita macet coy. Oh iya, R untuk mundur. Ada kamera apa lagi nih coy? Dari pinggir kiri ya. Gak tahu sih tujuan kita ini kemana coy. Jauh sekali ya. Karena durasi yang panjang juga, mungkin videonya sampai sini aja. Buat teman-teman yang mau download gamenya, silahkan download link ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.